Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aitinglicious dan Aisyah Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama kami di Aiting TV. Di segmen kali ini Bang Mimin ada beberapa informasi menarik ya para sahabat. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya beri dukungan selalu dengan cara like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru terupdate setiap hari dari channel kami. Oke para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, Bang Mimin ada informasi-informasi terbaru ya mengenai Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya ini kita lihat dulu ya, ada yang manis-manis, ada yang cantik-cantik. Wow. Ini ada foto dari sahabat Ayu Ting Ting ya para sahabat, yang merespos, yang memposting sebuah foto yang Ayu yang menggunakan gaun berwarna kuning. Masya Allah, cantik banget ya Allah. Cantik banget gaunnya, emang mencolok, tapi dipakai Ayu jadi pas gitu sama kecantikannya. Lebay banget ya Mimin. Tapi emang benar guys, menurut kalian gimana ya guys? Gimana nih guys menurut kalian nih para sahabat? Jangan ditanyakan lagi ya para sahabat. Waduh, cantik banget. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini Bang Mimin ada informasi dari sahabat Aisyah Sejati ya para sahabat. Yang mana di situ sahabat Aisyah memposting sebuah cuplikan video Neng Ayu ya pada tahun 2014. Di situ sahabat Aisyah menuliskan caption ya para sahabat. Itu saat Ayu ulang tahun Juni 2014 dan Ayu berharap yang datang Arjuna Mahabharata, dan tahun itu juga Mahabharata datang ke Indonesia. Jadi apa yang diucapkan Ayu terkabul semuanya. Ayu pengen jadi pacar Arjuna sudah dikabulkan. Itulah kisah cinta sejatinya yang berawal dari ngefans, kenalan, bertemu muka, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, yaitu Aisyah. Ayu cantik tuh, badannya bagus kayak masih gadis aja padahal sudah punya anak satu. Wow 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 wow. Jangan ditanyakan ya para sahabat. Dari postingan itu juga nih banyak sekali ya para sahabat nih komenan-komenan dari sahabat Aisyah lainnya ya para sahabat. Ucapan adalah doa Uni, itu yang terjadi. Emang bener Mbak Yuli, makanya harus ngomong yang baik-baik karena malaikat siap mencatat dan Allah akan mengkabulkannya. Amin, 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 amin. Mimpi yang jadi nyata, Arjuna jadi pasangan hidup Neng Depo untuk selamanya. Emang mereka sudah ditakdirkan untuk bersama sampai menua seperti kedua orang tua mereka. Semua berawal dari mimpi ya Uni, maka jangan takut bermimpi setinggi langit dan teruslah berdoa karena kita tahu doa kita yang tulus yang dipanjatkan terus menerus yakin akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya para sahabat. Makanya kita doakan selalu ya para sahabat buat Neng Ayu dan Mas Bejo ya kan. Semoga mereka cepat dipersatukan, bisa bahagia dunia akhirat. Amin, 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 amin. Nah mungkin itu aja ya para sahabat, sedikit berita dari Bang Mimin bagi kalian nih. Barangkali ada yang mau memberi tanggapan, silahkan ya komentar saja di bawah ini. Cukup sekian nih dari Bang Mimin. Terima kasih.